Tanda rahmat atas dirimu. Pernah dengar pasal Gurindam 12 tak? Tak tahu. Tak tahulah. Tak. Tak pernah. Tak tahu? Tak pernah dengar pula? Mishita, kau tahu tak Gurindam 12? Tak tahu. Benda apa tu? Ya, Gurindam. Pernah. Kan? Gurindam adalah irama yang cukup mengasyikkan. Kan? Anak muda, sungguhlah kalian tidak pernah dengar akan Gurindam 12 ini. Tidak pernah? Lemah. Tapi tidak mengapa, mari kita tonton video ini sama-sama. Walia, silakan. Raja Mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Biar mati anak, jangan mati adat merupakan peribahasa yang masyhur di Nusantara dan sering meniti dari bibir ke bibir orang terdahulu. Ia membawa maksud seseorang yang berpegang teguh pada adat. Masyarakat Melayu di Indonesia masih mengamalkan Gurindam 12 sehingga ke hari ini. Jadi, apa itu Gurindam 12? Gurindam 12 merupakan puisi lama yang mengandungi nasihat-nasihat yang boleh dijadikan sebagai pedoman hidup. Korang nak tahu tak? Sebenarnya, Gurindam 12 ini awalnya berbahasa Arab Melayu, iaitu di dalam tulisan Jawi, kemudian diterjemahkan oleh Elisa Nietzsche ke dalam bahasa Belanda. Sesetengah orang mengatakan bahawa Gurindam ini berasal daripada bahasa Tamil, iaitu Gerindam yang membawa maksud umpama. Ada pula yang menyebutkan bahawa Gurindam berasal daripada bahasa Parsi, iaitu Gerindam yang membawa maksud sama ujung. Dan yang lain pula menyatakan bahawa Gurindam ini adalah puisi yang ditulis oleh Raja Ali Haji sahaja. Beliau merupakan cucu dari YDM-4 Raja Haji Fisabilah yang juga seorang pahlawan nasional dalam bidang maritim. Raja Ali Haji adalah penasihat utama kepada sepupunya, iaitu Yang di-Pertuan Muda Raja Ali pada tahun 1845 sehingga 1857. Beliau dilahirkan di Pulau Penyengat dan ada pula yang berpendapat di Selangor, lalu segera dibawa ke Penyengat ketika ayahnya bertugas menjadi penasihat kerajaan pada tahun 1808. Ketokohan beliau bukan sahaja dapat dilihat dalam bidang pentadbiran, tetapi juga dalam bidang penulisan seperti buku sejarah dan puisi. Gurindam 12 merupakan karya beliau yang terkenal yang dikarang kira-kira dalam 1846, 3 Rejab 1263, namun ada pula yang menyebut tahun 1847. Gurindam ini dinamakan sebagai Gurindam 12 adalah kerana ia terbahagi kepada 12 fasal. Gurindam ini juga terdiri daripada dua kalimat yang terikat oleh rima. Apakah itu rima? Rima adalah bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam bait atau bersamaan bunyi di dalam puisi. Contohnya, kalau kita lihat pada Gurindam fasal yang ke-10, dengan bapa janganlah durhaka, supaya Allah tidaklah murka. Perkataan akhir di kedua-dua baris ini, iaitu durhaka dan juga murka, mempunyai rima yang sama, iaitu A-A. Seterusnya, ciri-ciri Gurindam yang lain adalah seperti setiap bait terdiri atas dua baris, isinya berupa nasihat atau sindiran, di mana baris pertama merupakan sebab dan baris kedua merupakan akibat. Untuk pengetahuan anda, terdapat juga gurindam lain selain daripada Gurindam 12. Gurindam boleh dihasilkan oleh sesiapa sahaja dan boleh diubah mengikut kesesuaian, tetapi tidak boleh dinamakan sebagai Gurindam 12 kerana ianya adalah hasil karya Raja Ali Haji. Kalau untuk bentuk gerindam yang lain, pastinya ada orang lain membuat. Tapi kalau di Pulau Penyengat, kayaknya cuma ini. Baru Gurindam 12 ini. Mungkin masyarakat ada membuat, tapi tidak ada dipublikasi. Sehingga kita tidak ada yang tahu ada yang buat gerindam lagi gitu.
Gurindam lazimnya dituturkan dalam upacara adat, terutama dalam kalangan orang tua maupun para pemangku dan pemimpin tradisional, serta ia juga sering dipertandingkan. Gurindam 12 ini juga dipupuk dalam kalangan pelajar sekolah rendah, di mana mereka perlu bergurindam bersama-sama satu kali seminggu sebelum masuk ke kelas. Majlis-majlis misalnya bersanding itu malam berinai ada, tapi tidaklah seluruhnya gurindam. Kita ambil part-part yang termasuk. Nah, yang cocok gitu nasihatnya masuk dengan acara gitu. Biasanya juga kalau seingat saya di sekolah ibu saya, di sekolah rendah itu biasanya seminggu sekali kalau salah. Jadi setiap hari Jumat, jadi sebelum masuk belajar itu dia semuanya berkumpul. Terus di bergurindam bersama gitu. Untuk pengetahuan, Gurindam 12 di Malaysia pernah digunakan di dalam filem Puntianak Harum Sundal Malam yang didendangkan sendiri oleh Maya Karim. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuah. Seramkan gurindam versi cerita hantu itu. Keunikan gurindam 12 ini adalah ia dibawakan dengan irama yang berbeza supaya dapat menyentuh hati masyarakat yang mendengarkannya. Sebagai contoh, irama yang dibawakan adalah Selendang Delima, Riau, Marhaban dan Nandung. Pada waktu dahulu, gurindam ini hanya dibacakan dengan irama biasa sahaja. Tetapi dengan kemajuan zaman, gurindam ini telah dibaca mengikut irama. Irama yang dibawakan ini juga boleh berubah bergantung pada keadaan atau acara. Irama seperti Mahaban, Riau, Selendang Derima dan juga Nandung ini kebiasaannya digunakan di acara formal atau kerajaan. Kalau di sekolah atau bagi sesiapa yang tidak boleh menggunakan irama, biasanya gurindam ini hanya dibaca secara berpuisi. Ya, gurindam memang kalau untuk gurindam 12-nya sendiri itu dulunya memang dibaca itu dibaca seperti biasa saja. Tapi dengan kemajuannya zaman gitu, gurindam itu ada dibacakan dengan irama. Yang saya biasa bawa ada Selendang Delima, Riau, Nandung, Marhaban. Itu dalam gurindam 12 itu kalimat-kalimat yang seperti biasa jadi irama yang sangat menyentuh hati. Pada masa kini, salah satu yang menjadi kebimbangan ialah kemerosotan moral yang boleh dilihat apabila sesetengah pelajar bercakap kurang sopan sesama mereka, bahkan kepada pensyarah mereka juga, terutamanya dalam mesej teks dan perbualan telefon. Selain itu, kemerosotan juga boleh dilihat daripada sikap mereka yang kurang sesuai di universiti, seperti tidak menepati masa dan tidak jujur atau plagiarisme. Jika disoal mengenai amalan agama, ada di antara mereka yang masih lagi tidak menunaikan solat menepati masa. Bagi orang Melayu, nilai yang diberikan oleh agama Islam merupakan nilai yang tinggi kualitinya. Lama kelamaan, orang hampir melupakan berbagai peninggalan tertulis dari masa lampau, di mana perhatian tertumpu pada masa kini dan masa hadapan, sehingga masa silam hampir tidak sempat diperhatikan. Dengan adanya kesedaran terhadap nilai-nilai pada sejarah lama, ia akan membuka kembali perhatian masyarakat bahawa karya yang lampau juga masih bermakna bagi kehidupan sekarang. Dengan adanya Gurindam 12 ini, ia dapat menjadi panduan untuk menjadi orang yang lebih berakhlak mulia seperti
taat kepada ibu bapa, mengamalkan akhlak yang baik dan terpuji, serta menjauhi prasangka. Kalau dilihat pada Gurindam fasal ke-10 pada rangkap 1 dan 2, dengan bapa jangan durhaka supaya Allah tidak murka. Dengan ibu hendaklah hormat supaya badan dapat selamat. Secara jelas telah menerangkan keperluan untuk menghormati ibu dan bapa. Pada Gurindam fasal ketiga iaitu apabila terpelihara mata, sedikitlah cita-cita. Apabila terpelihara kuping, kabar yang jahat tiada lah damping. Gurindam ini menerangkan tentang akhlak yang baik dan harus menjauhi prasangka. Pada rangkap pertama, membawa maksud mata haruslah dipelihara sebaik-baiknya supaya tidak melihat sesuatu perkara yang dilarang oleh Tuhan. Rangkap kedua pula bermaksud telinga perlu dijauhkan dari mendengar segala hasutan atau kejian. Generasi muda pada masa kini tidak mengambil perhatian terhadap sastera klasik, tambahan pula untuk menghayati karya-karya tersebut. Generasi kini lebih dekat dengan sastera kontemporari sebagaimana karya asing yang lebih ditekankan di sekolah-sekolah yang mengakibatkan kurangnya perbincangan tentang kesusastraan klasik di dalam kelas. Walau bagaimanapun, di Kepulauan Riau, Indonesia masih lagi mengajarkan gurindam ini kepada anak-anak sekolah. Di Kepulauan Riau ada untuk khusus anak-anak sekolah rendah, iya. Rendah. Itu memang dididik Gurindam 12 ini pada mereka. Jadi kita undang anak-anak SD itu sekitar 60 orang untuk belajar gurindam bersama narasumbernya langsung, Yola Pak Abdul Rahman. Sebagaimana yang kita tahu, Gurindam 12 sungguh bermanfaat dan seharusnya diterapkan serta diajarkan dalam diri lebih-lebih lagi kepada anak muda. Dan kita sebagai orang Melayu seharusnya berbangga dengan adanya peninggalan warisan-warisan Melayu yang masih lagi terjaga haknya. Bagaimana? Sekarang semua dah tahu akan Gurindam 12, bukan? Tahniah. Anda tidak lagi lemah. Dengan itu, berakhirlah vlog kami pada hari ini. Kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Yola dan Kak Tila yang sudi meluangkan masa untuk berkongsi ilmu tentang Gurindam 12. Besarlah harapan kami agar anda semua dapat manfaat dari video ini. Kami juga berharap masyarakat Melayu di Malaysia dapat mengamalkan Gurindam 12 ini kerana ia merupakan khazanah yang tidak terperi nilainya. Kami akhiri dengan serangkap dua pantun. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih.